Tiba itu depan kita namanya mercusuar. Nah ini. Berarti pendataan apa? Orang kapal-kapal dari luar mau datang. Macam radar dengan dia kan? Nah itu tadi Pak Haji yang 5M tadi pulau yang kecil itu Pak Haji. Mau beli Haji Jul ya kan? Jadi gak ada rumah di Simolga. Kalau pasang ombaknya bisa lewat. Suara Bu, ya, enak, ya. Masih kuat. Iya. Harus semangat, Bu. Iya. Oh, Pak Arif. Tolong ada kocik leh. Allah Akbar. Wah, oh, ayolah. Wangkit kaki pun tolong ambil dah. Wah, oh, masih tiga tanjakan lagi. Adab dan hawa. Wis. Gua hirap lagi. Tetap semangat. Semangat. Allah Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar. Baju agak menganyo be, belum gelai. Tengoklah uci. Tundung sal mengajo nyak. Arif, Arif. No, itu video tu nya. Oh, videonya. Ha. Allahu Akbar. Inilah dia.
bapak-bapak kita yang energinya kuat. Allahu Akbar. Oke. Untuk sementara kita cukupkan dulu, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum. Berapa umurnya, Bu? Wes, ibu ini masih 75 masih kuat ya. Tapi anak ibu tadi yang itu. Yang laki-laki. Yang perempuan itu? Enggak. Anak ibu itu yang laki-laki pula. Itu menanti, Bu. Enggak, anak ibu nantak yang tadi. Yang oke, Bu. Iya. Kita cukupkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kan? Kan apa tu negeri Sab kan? Sini memang banyak kini negeri ini Sab tu pocah-pocah. Libanon, Suria, Palestina, boleh, Yordania. Pada Sab tu tu. Negeri Sab tu kan? Pak Armanda, tetap semangat. Allah Akbar. Allahu Akbar. Pak Arif, walaupun gonggosan. Baru 5 anggota. Baru 5 anggota ya, yang sukses. Masih 25 lagi di bawah. Yang pertama, alhamdulillah lah. Penyisir. Ini adalah makam Tuan Mahmud. Lagi anggota yang keenam datang, tolong dia apa? Oh, disambut Pak RT. Ya, yang keenamnya. Selamat datang Pak RT. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin lucu lu Pak RT. Tetap semangat Pak RT ya. Semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Dari ketinggian puncak papan atas Barus. Ayo Bu, semangat Bu. Waalaikumsalam. Oh ya, anggota yang ketujuh, Bapak Toke. Tetap semangat Pak Toke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah sampai ketujuan. Dengan izin Allah. Amin. Sambil menunggu rekan-rekan lainnya. yang disorting 10 besar mah. Yang ke-8 tuh. Yang ke-8. Oh, yang ke-8. Siapa namanya? Oh. Ambril, Kelipah Ambril. Ini kalau enggak salah dari Kesra nih ya. Kesra. Assalamualaikum, Ustaz. Allahu Akbar. Masuk dalam 10 besar. Sukses. Pak Alwanda, apa kabar? Sehat. Tapi hidung pecah gitu. Enggak masalah. Yang penting perjuangan.
Wah, yang ke 9. 9 dan 10. Terakhir yang paling kecil. Anggota paling kecil yang ah. 10-nya. Yang termuda. Sampai Pak Sudirman. Ojo, aman. Allah Akbar. Aman andut. Ah, apa? Wah, ini yang ke-11. Ah, masukkan juga lah. Ini, ini adalah Tuan Guru Mursyid. Yang ke-11. 11-12. Bapak Tuan Abu Ibrahim. Tetap semangat, Mamanda. Allah Akbar. Perjuangan. Maliko ena tiap pagi aja kau pergi banyak. Tapi lomba akan banyak doa elok. Boleh. Nama sih. Ayo. Lelok taik nafas weko salah taik ke lah apa lo kan. Tambah lah sosak buat ini. Duduk lah. Okey, cukup sampai di sini dulu. Karena perencanaan cuma sampai 10 besar saja. Okey, Pak Arif. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, pakai sana Mas. Ayo Pak Haji. Ini Bapak ini penjaga makam sini. Iya, Pak. Yang mesti yang menjaga kan. Ini baru 4 jalan. Jadi dari 200 sekian tadi. Ini Bapak ini dijelaskan ini. Itu dia. Oke, lain. Jadi ini Pak Ji yang nampak kita nisan di sini secara kasat mata ini ada 215. Kenapa kita bilang 215? Karena memang batu nisannya ada 215 pasang ya. Tapi bukan berarti 215, bahkan lebih banyak dari itu. Karena banyak nisan ini yang sudah batu nisannya sudah ketanam, kan sudah lapuk dimakan usia. Jadi sebenarnya cukup banyak di sini makam. Kalau menurut hitungan apanya kan itu ada sekitar hampir mencapai 700 ini kan, di dalam komplek pagar ini ya, di dalam komplek pagar ini yang di luar pagar. Jadi sambil jalan terus masuk kalau jadi yang menyerahkan ini komplek ini serahkan dari Tata Mahal Wijaya, artinya tempat pendatang. Oh. Ataupun pernah di sini dulu ya dibangun sebuah istana kecil dia yang dibangun oleh Syekh Siddiq yang pernah meninggikan makom ini, karena yang di dalam makom ini adalah pembawa ajaran Islam yang pertama di Nusantara ini, termasuk ada di sini ada yang bertuliskan di nisan. Di nisan ada 5 Pak, yang bertuliskan di nisan Ustaz ada 5 yang bisa kita baca kan itu ya. Seperti Syekh Zainal Abidin Ilyas, Syekh Syamsuddin. Kenapa dituliskan itu? Karena memang di nisan itu ada Pak, masih bisa kita baca sampai sekarang. Dan di sini ada lagi Syekh, makam dari Syekh Ruknuddin yang dituliskan di nisannya Syekh Ruknuddin. Oh ya, yang tiang agama ya, artinya penegak agama ataupun agama. Tiang agama itu bisa jadi gelar Pak.
Iya, iya. Jadi gelar. Ini jadi Syekh Rukunuddin ini, Syekh Rukunuddin ini wafat dituliskan di situ Pak, di nisannya itu terjemahkan dia kan. Wafat pada malam 13 Safar tahun 48 Hijriah. 48 Hijriah. Tahun 48 Hijriah wafatnya. Sekarang 42. 1442. Sekarang kan? Iya, itu wafatnya Pak ya. Yang ya, yang dituliskan itu wafatnya tahun 48 Hijriah. Usia beliau dituliskan di situ. Usia beliau 102 tahun. Dua bulan sebelum hari sebelum Rasulullah ada lah Allah belum pernah sebelum Rasulullah. Jadi tahun 48 Hijriah setelah Rasulullah wafat 40 tahun inilah sahabat itu satu Pak. Syekh namanya beliau kan Syekh Rukunuddin dituliskan di nisan beliau. Di inilah nisannya yang dibawa ke museum Pak. Nisan batu nisan kepala itu dia dibawa ke museum itu, bukan aslinya itu Pak. Nisannya itu mana? Nisannya nisan itu di situ. Iya, di pakai di sini dia. Ada nanti nanti kita tunjukkan. Jadi tahun 48 Hijriah sama dengan tahun 672 Masehi kan. Usia beliau 102 tahun. Berarti lahir Syekh Rukunuddin tahun 510 Masehi kan. Iya. Ini Pak kan? Coba sini Pak, kita foto ini kubur sahabat. Ayo, insyaallah. Dan beliau itu, maka saya kita ungkapkan di nisan itu dituliskan Ruk Al-Din ya. Bukan berarti nama. Kita masuk pun enggak apa-apa, Pak. Insyaallah. Boleh ya? Berbeda negara ya, Pak ya. Foto apa lo Mak? Oke dia ini. Pak Haji mau sendiri ya? Oh iya, enggak usah lama-lama. Iya, biar.